ini berarti orang yang memiliki kekuatan ekonomi. Artinya, konsep bekerja menggunakan tangan dan bisnis adalah mendorong muslim untuk kuat secara ekonomi. Contoh tambahan selain Ramadan, kita berpuasa ya. Ada yang namanya sholat tarawih. Halo? Jadi di mana letaknya bahagia ada di dalam? Nah ini yang jarang kita kelola, Bu. Rusak hati yang juga fatal sekali adalah di sini adalah ittiba'ul hawa. Saya senang ini judulnya muslimah depannya. Karena seharusnya seorang muslimah itu kalau cari solusi, melihat segala sesuatu, mempelajari segala sesuatu, lihat dari Islamnya.